jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada bukan sebuah sih. Kemarin dapat kiriman kan dari Malaysia dan belum sempat review, dan ya di sini saya ada mie ya kan. Nah ini guys, ini baru dari tadi udah tak tinggal kan. Wow. Nah saatnya kita review gimana rasanya. But I don't know, karena belum diaduk ya kan. Saya itu pecinta kare guys. Saya itu ya, jadi yang ada hubungan dengan kare itu pasti saya suka banget. Dan di sini ada mie kari ya, rasanya rasa kari, dan saya lihat bumbunya nggak terlalu banyak guys, jadi nggak tahu lah saya ini rasanya kayak apa nanti. Coba, ayo kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada mie, terus di sini ada ya minumannya itu guys, ada Milo sama ini ya, sama es. Bismillah. Kayak mie ya. Dan rasa karinya lumayan, tapi nggak pedesnya ada, tapi nggak pedes banget. Coba lagi, sedap sih. Oke. Lumayan sih untuk ganjel-ganjel. Ini kalau pagi-pagi cocok ya. Ini dalam keadaan lapar, nggak ada makanan apapun gitu kan. Terus adanya cuman ini mie. Nanti minumnya Milo. Saya suka Milonya itu yang nggak begitu, nggak dibuat full. Ini sebenarnya saya tadi takar 3 sendok tapi agak kental. Itu yang saya suka. Jadi ada Milo-Milo yang memang belum nyampur gitu, itu saya senang banget. Mantap. Wow. Mantap guys, makan sama ini ya. Bismillah. Oke sih, rasanya oke. Kalau teman-teman ada saran lagi atau ada yang mau kirim lagi, mungkin yang pedes ya. Kalau ini kan yang nggak pedes gitu, jadi ya lumayan sih, lumayan ada pedes-pedesnya dikit gitu. Cuman mungkin dulu pas saya apa buat podcast sama Kapten Ivanovic itu katanya ada istilahnya Meg gitu yang memang pedes banget katanya gitu, tapi nggak tahu juga sih pedesnya gimana gitu. Oke. Ternyata rasanya begini ya. Saya kira karinya tuh kental banget, ternyata enggak gitu. Saya tadi udah kayak, wah ini kental banget gak sih karinya gitu. Kalau kental banget kan saya doyan banget guys. Ini satunya cupnya itu dihabisin sama istri. Jadi pertama kali datang, istri langsung nyobain satu. Oh lumayan yang gitu katanya. Dan saya coba baru sekarang. Lumayan sih. Apa mungkin ada rasa-rasa lainnya guys, dari selain kari gitu.
boleh teman-teman share lah. Oke, sudah habis bersih guys. Yap, udah bersih, kosong. Coba kita sekarang minum lagi. Minum yang enak tuh gini. Katanya gitu. Aduh. Tapi enak sih Milo. Dari dulu saya suka Milo, dari kecil lagi. Karena paman saya yang ada di Malaysia juga biasa kalau pulang tuh bawa Milo gitu. Bawa Milo dan snack-snack coklat lainnya. Itu saya memang sangat-sangat suka sih. Jadi ada serbuk yang belum jadi guys, kayak gini nih. Kelihatan gak? Nah itu. Itu nikmat banget sih. Daripada minuman coklat lain, saya lebih memilih ini, memilih Milo ya, daripada yang lain. Nggak ngerti kenapa, karena memang rasanya enak gitu. Tapi nggak tahu kalau di apa namanya ya, ada produk-produk lain yang belum saya coba gitu. Tapi selama ini ketika saya minum minuman yang seperti ini, itu cuman satu ini sih. Kecuali kalau kayak kopi, beda lagi kan. Ya. Nih teman-teman ceritanya lihat saya makan gitu kan sama minum. Ya nggak apa-apa lah kan. Teman-teman juga pengen tahu kan? Pengen tahu nggak? Istilahnya ya, ketika saya makan mie-nya tadi itu oke lah, lumayan lah seperti itu. Tapi nggak enak banget, nggak. Cuman sedang-sedang saja. Kalau Milonya ini, waduh, udah nggak diragukan lagi gitu kan? Nikmat sekali guys. Di sini masih ada Milo yang belum cair seperti ini. Ini saya doyan banget. Biasa saya kalau Milo itu saya makan apa ya, kayak ya udah makan aja, bukan diminum. Itu lebih enak. Kalau dikasih air in gini, itu kok sukanya kalau kental. Kalau nggak kental nggak suka. Karena enaknya Milo itu kalau kita makan kunyah terus kayak diemut sedikit gitu, itu enak banget. Itu yang menurut saya sih apa ya, yo enak gitu kalau dimakan. Gimana menurut teman-teman, adakah produk-produk lain yang mungkin boleh teman-teman kirimin ya? Kalau mau dikirimin, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu kan. Ngarep. Oke. Ya mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan ya, terima kasih banyak buat yang ngirim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, menjaga, dan memberi keberkahan di dalam keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang mau ngirim, ya mau ngirim. Kalau nggak mau ngirim nggak apa-apa gitu kan, nggak maksa gitu. Boleh hubungi saya di DM Instagram ya. Cek aja di Instagram terus DM ke saya. Oke, okay, it's okay lah. Apa kan. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan saya Bin Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.